Ini sepeda saya itu memang sepeda minyak jinggo ya. Jenisnya minyak jinggo ala-ala orang tua-tuaan yang namanya. Ini saya modif dengan murah meriah. Kalau ini harganya mahal. Oh ya, ini mau dijual dulu ya? Nah, ini dijual. Pasang berapa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kembali lagi di channel saya Feby Abdullah Rizky. Buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment dan share. Rizky, kali ini tuh saya tuh main ke Ronggojalu menaiki sepeda Minion teman-teman ya. Dan kali ini saya tuh sudah ada di Ronggojalunya ya. Ini teman-teman ya. Ini sangat bagus. Mari kita lihat teman-teman Minion ini, karena sekarang itu dia itu lagi mandi. Mari kita lihat. Kasih. Si. Ah, ini yang pertama ada Rido. Apa ikannya? Rido Pangestu sama modifikasinya itu. Probolinggo modifikasi. Ah, ya, lupa di-follow. Ayo, Pli. Si Pli, ayo Pli. Aduh, boleh Pli. Boleh. Dua aja lah, ayo. Saya itu sudah mandi teman-teman ya, karena saya itu kedinginan. Memang saya itu tidak mandi lagi dikarenakan dingin. Ini Ronggojalu teman-teman ya. Ini di sini ada makam Pak Ronggo Bujalunya ya. Di sini assalamualaikum Pak Ronggo Bujalu, saya mau mandi. Ayolah, yuk, sip. Saya standby di sini aja, wes. Ayo, Riril. Ayo. Sat. Bom ada ya, bro. Peace. Ah, begitulah temannya. Oh ya, temannya sepedanya ada di sana itu, temannya. Itu sepedanya ya. Sepedanya ada di sana. Kita sekarang itu naik sepeda Minion. Kita naik sepeda Minion. Ajar tahu enggak lah, kena? Tahu enggak aja? Eko nanti naik sepeda ya? Oke teman-temannya. Ah, sekarang itu kita lanjut ke tempat sepeda, karena tempat sepedanya memang agak jauh ya, lumayannya. Dan di sana tuh tidak ada orang. Mari kita lihat sepedanya. Saya tuh membuat sepeda apa namanya. Kita lihat. Lanjut ke sepedanya temennya, ini sepeda apa? Walau. Wah, inilah temennya, ini sepedanya temennya. Ini sepeda yang saya goes waktu minggu gitu temennya. Ini ada sepeda Minion UK24 yang dimodif menjadi sepeda ukuran 20. Di sini tidak menggunakan operan. Sepeda ini menggunakan biasa krem biasa sama gear 1 di belakang temannya. Ini temannya, ini biasa. Alat sederhana ini teman, tetapi ini sangat mantul temannya. Sangat mantul. Yang sebelah ini pernah saya review dulu ya. Saya tuh dulu memang di sini tempatnya ya, kalau saya parkir. Di sini juga ada sepeda UK24 yang juga dimodif. Kebanyakan teman-teman para Minion itu menggunakan crank kayak gini ya teman-teman ya. Dan ini operan, ini mereknya Shimano, gantungannya Shimano ya.
sangat bagus. Ah, ini sepeda saya. Ini sepeda saya itu memang sepeda Minak Jingo ya. Ini catnya Minak Jingo ala-ala orang ketua-tuaan ya namanya. Ini saya modif dengan murah meriah. Kalau ini habisnya mahal. Oh ya, ini mau dijual dulu ya? Dijual kalau contoh. Nah, ini dijual teman. Pasang berapa dong? 2 juta. Ah, ini teman-temannya. Ini minta 2 juta namanya. Minta 2 juta. Buat teman-teman yang minat sepeda ini langsung ditawar, komen saja di Instagram saya atau di YouTube saya, nanti komen teman-teman ini mau dijual. Untuk spek-speknya atau bahan-bahannya, yang pertama setangnya sudah bagus ya. Ini setangnya bagus. Untuk remnya di sini Shimano, merek operanya Shimano 7 speed ya. 7 speed. Catanya sangat bagus. Bannya juga bagus teman-teman ya. Bannya juga bagus ya. Peleknya juga bagus teman-teman ya. Ini tidak keropos, ini mereknya Whimsical teman. Ini Whimsical asli UK20, minta 2 juta. 2,5 wis. Untuk kringnya sangat bagus ya. Nah, pedalnya juga bagus teman-teman. Ah, ini teman-teman, biar teman-teman tuh puas, saya akan ini teman, akan mereview ini teman-teman ya. Untuk giginya ya, waduh, speednya sangat mantap jiwa. Di sini mereknya Peak-Peak do ya. Peak. Ini mereknya Peak teman-teman ya. Ini masih sangat bagus, masih original. Wis, kenapa berhenti, wis? Hah? Guys. Kedinginan, wis. Iya, kedinginan. Sekarang kita. Kamu bawa sepeda yang mana? Saya bawa sepeda yang hitam, ukuran 20. Hitam, hitam. Ungu itu, cuy. Tapi dijadikan 20. Ukuran 20. Saya mau tanya, alasan kamu tuh suka sepeda Minion itu apa? Karena sekarang lagi ngetren. Wah, ngetren. Yap. Ayoan. Ya, ya, kalau kamu beli, kenapa kok suka sepeda Minion? Ya, karena emang lagi tren aja. Mau ngetren aja. Kalau seandainya sekarang itu ngetren kuda, apakah sampean itu akan beli kuda juga? Sesama suka sepeda ya pasti ikut-ikut juga lah. Anjay. Ini lah teman-teman ya. Enggak, itu memang tidak di obeng itu ya, karena itu memang tidak ada bolongannya bro. Mau ngebor bisa gitu? Bisa ya, ngebor ke bubur dan lecet. Buat teman-teman ya, jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis ya. Ini di belakang, ini memang teman gue saya itu ya, itu sepedanya sangat bagus-bagus. Dilorin. Aha, itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman jangan lupa, jangan lupa saya. Apa IG-nya? Ariel underscore apa? Salah. Anu. Apa? Ariel L-nya 2 24 underscore. Sini deh. Oke, okay. Sini bawah. Itu Rido Pangestu namanya. Ya, kita tuh sudah mandi. Sudah mandi teman-teman. Ya. Kita sudah mandi. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena tombol subscribe itu gratis namanya. Baby Abdillah Rizki teman-teman. Ini lagi gue teman-teman. Ayo rekam saya dong, gini dong. Ayo dong. Iya ini gue rekam. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Rizki. Iya, Baby Abdillah Rizki. Baby Abdillah Rizki. Oke teman-teman ya, jadi kayak ginilah gue saya ya. Kali ini untuk sepeda-sepedanya secara detail tuh nanti komen saja di bawah ya. Ini mau dijual teman-teman ya, ini mau dijual memang. Buat teman-teman yang minat, ini sama tasnya tuh. Enggak, bos. Oh, enggak ya. Oke, okay, ini mau dijual teman-teman. Buat teman-teman nanti yang minat, komen saja di bawah ya, karena komen itu gratis. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa komen di bawah ini. Like, jangan dislike. Dan share.